Informasi bahwa Pak Petrus juga ikut memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi program pemerintah tentang vaksinasi. Kemudian ada memberikan bantuan-bantuan disinfektan dan lain-lain kepada gugus tugas. Mungkin bisa dijelasin, Pak. Sebenarnya sejujurnya kami cuma merasa terpanggil aja dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena kebetulan saya sendiri juga pernah kena COVID-19 ini dan hampir tewas sebenarnya. Sehingga saya melihat dan pada saat saya sakit banyak sekali teman, kawan, saudara semua membantu dalam doa atau dalam segala hal. Sehingga ya jujur saya bisa berada seperti ini pada saat sekarang ini. Oleh karena itu kami cuma sejujurnya cuma merasa terpanggil untuk bagaimana bisa membantu sesama. Jadi karena kita semua menangani COVID-19. Jadi karena pengalaman itu akhirnya hari ini menjadi pahlawan untuk membantu tim gugus ya. Benar sekali. Apa saja yang dibantu kalau tim gugus? Ya itu sebenarnya jangan disebut. Nah, tidak apa-apa ini. Tidak kebetulan kemarin karena saya masih punya stok disinfektan sehingga saya berikan, terus kemudian gugus tugas juga mencari tempat untuk bagaimana untuk vaksinasi. Kebetulan saya bertempat cukup memadai, karyawan saya juga cukup banyak, saya punya saudara, teman, keluarga juga cukup banyak, sehingga saya coba minta gugus tugas di tempat saya sini, untuk mungkin di sini mungkin pasti lebih nyaman lah. Ya, membantu pelaksanaan ini, percepatan vaksinasi. Ya, berapa banyak dosis yang divaksin? Kurang lebih 100 lebih ya. 100 untuk dosis pertama. 100 untuk dosis pertama. 100 untuk dosis pertama. Itu sudah dosis pertama sudah disiapkan ya. Ya, 100 untuk dosis pertama. Nah, apa yang mau disampaikan terkait dengan COVID ini atau pengalaman tadi? Mau perlu saya kasih tahu bahwa kepada seluruh masyarakat, mohon maaf jangan main-main dengan penyakit ini, COVID ini. Ya. Pengalaman yang saya hadapi bahwa kemarin kami dalam keluarga ini saja sudah vaksin. Oh masih kena, apalagi yang belum vaksin. Berarti syukur alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Berarti prokes wajib gitu. Wajib. Ya, gitu.